Halo para penonton setianya Info Artis, kali ini saya kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang menyejukkan seputar. Tepat pada tanggal 27/2024 istri dari pesepak bola Egy Maulana membeberkan persiapannya menjelang kelahiran anak pertamanya. Pasalnya Adibah Hanza mengaku makin banyak mencari informasi perihal melahirkan dengan secara normal hingga membesarkan anak. Putri dari Umi Pipik ini kemudian mengungkapkan kondisi terkini soal kehamilannya yang sudah memasuki waktu yang begitu dekat. Adibah Hanza mengatakan usia kandungannya saat ini sudah memasuki lebih 8 bulan. Selama hamil anak pertama, istri pesepak bola ini mengaku mengalami beberapa kali mual serta sering pusing. Selain itu, sejauh ini dirinya mengatakan begitu sering merasakan ngidam jalan-jalan. Pasangan suami istri Egy Maulana Fikri dan Adibah Hanza tengah berbahagia karena dalam waktu yang dekat ini sang buah hati akan segera lahir. Artis yang menikah di usia muda itu banyak berdoa dan berolahraga agar dapat melakukan persalinan secara normal. Aku kalau sampai sekarang kalau dibilang stres belum. Puji Tuhan, aku banyak berdoa sama Tuhan bareng suami, banyak olahraga, karena katanya kalau aktif, persalinan secara normal itu bisa dilancarkan, kata Adibah Hanza. Menjelang persalinan anak pertamanya, Adibah Hanza mengaku tidak stres maupun deg-degan sama sekali. Malah Egy Maulana Fikri yang terlihat lebih gugup jelang kelahiran sang buah hatinya. Egy Maulana Fikri kemudian merespons hal tersebut. Suami dari Adibah menganggapnya wajar karena menjelang kelahiran anak pertamanya, persiapan harus lebih ekstra dan menaruh perhatian lebih kepada Adibah Hanza. Sebelumnya, beberapa waktu lalu Adibah Hanza dan Egy Maulana Fikri sudah mengungkap gender anak mereka. Keduanya mengumumkan jenis kelamin anak pertama mereka tersebut lewat acara gender reveal yang ternyata anak mereka berjenis kelamin laki-laki. Sebagai bentuk ucapan syukur dan persiapan persalinan Adibah Hanza, rencananya Egy Maulana Fikri dan Adibah akan mengadakan pengajian dan khotmil Quran. Keduanya berencana mengadakan acara tersebut sesuai adat keluarga Adibah Hanza namun hanya dihadiri oleh keluar terdekat saja. Intinya doa bersama ya, ada acara adat yaitu hanya melambangkan didoakan, ungkap Adibah Hanza dan Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri mengaku sudah mulai cukup mengerti adat-adat dan budaya di keluarga Adibah Hanza setelah menjadi suami dari Adibah Hanza. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Adibah Hanza mengaku makin banyak mencari informasi perihal melahirkan dengan secara normal hingga membesarkan anak. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.